Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Rex Max. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu guys ya. Nah, kali ini kita akan review motor yang ada di depan gua ini. Punya teman gua, Om Gama dari teman satu frekuensi gua. Komunitas satu frekuensi maksudnya, oke? Okay? Nah, bisa kalian lihat nih motornya. Ya kalian lihat sendiri lah ya. Nanti kita review deh satu-satu. Mungkin gua nggak terlalu paham atau fasih mengenai Vespa ya, tapi yang gua tahu aja kita review satu persatu, oke? Okay? Stay tune terus, jangan kemana-mana. Nah guys, jadi ini motornya, bisa kalian lihat Vespa Hedon ya. Vespa Hedon, ini Vespa Sprint. Tahunnya kurang tahu sih. Yang jelas ini Vespa Sprint. Kita review dari depan dulu ya guys ya. Nah dari depan ini velg di repaint ya, bannya pakai Bridgestone size 120 70 ring 12. Ini Bridgestone Badlex SC. Nah ini dia velg di repaint warna orange, apa nih, orange candy kayaknya ya. Oke, nah kemudian spakbornya itu Kevlar. Kevlar Forget warna hitam. Itu ini Kevlar Forget warna hitam, guys. Jadi kita lanjut lagi ke sisi kanan karena ini beda dengan NMAX atau XMAX ya. Dia pengeremannya itu di arah sebaliknya di sebelah kiri. Yuk kita lanjut. Nah, ini guys. Ini shocknya Ohlins ya. Ohlins punya khusus, emang punya khusus untuk Vespa kali ya. Ini Ohlins, ini hedon banget sih, gila hedon banget. Kaliper juga Brembo, tuh Brembo yang warna silver. Disnya, gue kurang tahu nih. Ini kayaknya bukan di standar lagi, diganti merek apanya, gue kurang tahu. Mungkin yang kalian bisa, yang tahu bisa komen aja. Oke, ini hedon sih. Kaki-kaki depannya aja, ini budgetnya berapa nih guys? Udah Ohlins Brembo ya kan. Untuk sektor depan nih, sektor depan ini udah batoknya ya, batoknya di Kevlar, sama dasinya juga di Kevlar, lampunya di smoke, terus ini udah di repaint ya, repaint Nardo Grey nih, warnanya Nardo Grey. Ini keren sih. Ini udah forget. Kemudian ini juga cover speedonya di forget. Nah, kita lanjut ke pengereman guys. Pengereman dia pakai Brembo. Ini Brembo RCS 16 guys. Kemudian hand gripnya pakai Zelioni. Tabungnya apa nih? Tabungnya gue kurang tahu nih. Kemudian yang kiri tadi ya, yang kanannya dia pakai Brembo RCS 18. RCS 18. Bahan gripnya juga Zelioni. Dan spionnya bar N, bar N kayak gua nih. Merek Rizoma. Nah, dari speedo nggak tahu, kayaknya nggak ada ubahan ya, cuman ini tadi sih, ini covernya Kevlar Forget. Terus hand grip tadi udah, ini saklarnya kanan kiri udah di repaint nih guys, jadi glossy banget. Yang kirinya juga cakep ya, api gitu. Lanjut guys, kita ke sektor tengah nih ya. Ini sektor tengah, joknya udah di custom model suede nih, enak banget kayaknya, enak banget suede warna hitam. Kemudian tadi body udah Nardo Grey ya. Kemudian ini dikasih pemanis stiker Elmaretta 727. Ini nggak tahu ini stiker apa emang bawaan, kayaknya stiker deh. Sama lampu senya di smoke, keren sih Vespanya, keren banget. Terus ini yang bukan kaleng-kaleng nih guys, tuh lihat. Kenapa bisa kalian lihat itu udah pakai dari Akrapovic.
mungkin yang akrab untuk Vespa Sprint ya. Nanti kita cek sound bunyinya. Yang jelas ini harganya bukan kaleng-kaleng guys ya. Oke. Nih, sisi sebelah kirinya lebih gila lagi nih guys. Depan belakang dia pakai Ohlins. Pakai Ohlins. Kemudian nyepelak tadi repaint. Punya pakai Bedlack SCR. Dan kemudian selang remnya pakai Hell. Keren sih. Sama spakbor belakangnya karbon forget hitam. Keren banget. Nah, kalau dari sisi belakang, tampilan belakang nih guys, lampunya dia di smoke nih. Punya si Om Gama nih. Di smoke lampu sen dua-duanya, sama lampu rem belakang. Kemudian ini gua nggak tahu nih, ini emang bawaannya dari Vespa Sprint apa pasang lagi. Untuk kalian yang tahu bisa dijawab di kolom komen aja. Plat nomornya dibikin gini nih, kece banget ya. Keren sih, nyetel banget sih. Keren. By the way, ini Vespa Sprint S150 ya guys ya. Nanti kita coba cek sound, oke? Okay? Nah guys, kita tadi udah selesai review si Vespa temen gua ini. Ini Om Gama. Kemudian langsung kita cek sound yuk, seperti apa bunyinya. Kita nyalakan. Nah guys, ini bunyi idle-nya kayak gini nih. Guys, gue nyobain nih Vespa. Enak juga ya, keren.